Pemirsa, jika biasanya perayaan hari raya menjadi momentum mudik dan melepas rindu dengan keluarga, lain halnya yang dirasakan ratusan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang harus melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Rektorat Kampus 1 UNG. Suasana pun dipenuhi rasa haru. Para mahasiswa mengaku bersedih karena urusan pendidikan mereka memilih tidak pulang kampung. Inilah suasana pelaksanaan sholat Idul Adha yang digelar di lapangan Rektorat Kampus 1 UNG. Ratusan mahasiswa rantau yang memilih tidak pulang ke kampung halaman karena urusan pendidikan. Kaum muslimin yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mahasiswa rantau, Tiara Arista Dondo, yang mengungkapkan perasaannya untuk pertama kali dirinya harus jauh dari keluarga, membuatnya sangat sedih. Perasaan bagaimana tidak pulang sebenarnya agak sedikit sedih karena pertama kalinya melaksanakan Hari Raya Idul Adha di rantau. Tidak bisa bertemu saudara, iya, bisa bertemu orang tua, keluarga. Jadi macam sedih sekali itu. Pas masa alam itu biasa ada keluarga. Iya, gitu. Pertama-tama itu kan sebenarnya kan orang tua. Terus tiba-tiba di sini hanya dengan teman-teman. Jadi macam, oh, ya Allah. Hal serupa juga dirasakan oleh Rizky Nabius, namun dirinya justru harus menahan rindu jauh dari keluarganya selama beberapa tahun berturut-turut. Ya, kalau dari saya sendiri sih sedih, tapi ya mau gimana lagi, ada urusan yang harus diselesaikan di sini. Sebagai mahasiswa tentunya harapannya untuk di momentum hari raya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, bagaimana ada penyampaian. Kalau harapan itu sendiri mungkin insya Allah di tahun-tahun berikutnya di momen-momen yang seperti ini bisa berkumpul dengan keluarga. Meskipun begitu, mereka berharap momentum Hari Raya Idul Adha ini dapat meningkatkan rasa syukur yang bernilai ibadah bagi mereka dan keluarga yang jauh di kampung halaman. Dari Kota Gorontalo, Faradila Ali melaporkan.